Oke bosku, nih motor di depan gua CRF Rally punya Om Setiawan tahun 2020. Mau tahu apa yang dimodif? Nah, mulai ini stang standar. Jadi dia ini bilang yang penting gua dipakai buat touring. Gitu. Nah, mulai yang diperluin tuh pertama nih rak. Rak samping side rack sama top rack, terus engine guard buat pelindung mesin. Habis itu nih jok nih yang paling vital biar nggak panas. Habis itu dia pakai lampu Duramoto yang M3 sama bracketnya, charger USB kita kasih semua. Terus kaki-kaki kita rubah pakai TK 17 345 belakangnya. Buat dia supermoto touring-touringan lumayan mau pakai jauh katanya. Terus soknya, oh iya soknya gue ganjel nih karena dia orangnya tinggi gede, bebannya juga lumayan. Kalau enggak kemarin dia pendek banget sama dia, udah kita ganjel. Oh iya nih satu lagi handguard. Handguardnya pakai Buckbuster. Itu aja sih bosku, cuman kan kelihatan keren kan walaupun simple. Tapi keren. Oh iya, bannya ini gue ganti Shinko 120 70 belakangnya 150/70 Trailmaster. Ini walaupun simple gini, tapi keren kan, gak malu-maluin buat jalan touring. Terus elegan, mewah lagi warna hitam. Keren lah, mudah-mudahan orangnya puas. Nah abis ini kita mau tes, oke bosku, mana gua minta ngetes. Jangan lupa subscribe, like, share di channel. Nah, tadi udah dites, udah dikasih tahu speknya. Udah sampai di sini dulu bosku. Nah, kalau ada teman-teman mau modif, mau konsultasi tentang CRF Rally, jangan lupa hubungi kita atau kasih link channel ini. Lo share deh ke teman-teman lo. Thank you bosku, jangan lupa subscribe, share ke teman-teman lo lagi. Siapa tahu dia butuh referensi untuk modif atau apa, kasih tahu kita. Oke bosku, gas terus.